wes, selamat datang lagi di channel aku di Japs Gaming. Baiklah wes, sebelum video ini dimulai, ada baiknya aku seperti biasa, makasih buat kalian yang sudah dukung aku berada di sekitar dan juga berada di Sumatera di sekitar dan juga berada di Indonesia di sekitar dimana aku kan berada semua. Makasih buat kalian semua sudah dukung aku. Oke wes, baiklah bagi kalian yang belum dukung aku, dan baikkan untuk langsung dukung aku dengan cara subscribe, like, comment dan share video ini biar channel semakin berkembang dan orang banyak tentang channel ini. Oke wes, tadi wes. Itu pas aku merekam rupanya gak terekam. Sampai 2 misi aku kerjakan rupanya belum ada terekam. Cuma di facecam ini ku aja yang terekam, tapi di gamenya gak terekam. Jadi aku akan ulang untuk kawan-kawan di 2 chapter 2 game ini, 2 part ini. Yang dimana kita akan ngapain rambut si kawan ini. Oke, langsung kita makan aja. Klik. Oke, mari kita cek. Oke, kita cek lagi ya. Oh, oke. Udah terekam. Let's go. Ini aku gak mau spoiler ya. Ini intinya rambutnya. Dan apa yang terjadi? Apa warna rambutnya berubah seperti yang di thumbnail gamenya ini? Oke lah, kita gak tahu. Kawan-kawan gak tahu. Aku udah tahu. Karena aku udah mainnya tadi. Oke lah, aku gaskan aja buat kawan-kawan ya. Sorry agak nge-frame in the way. Oke, di part pertama ini kita harus ngambil kosnya, kita ambil sesuatu. Kawan-kawan pasti penasaran dengan hasil akhirnya, oke? Tapi sialkah dari we. Aduh, udah 30 menit aku ngerekam untuk 2 misi aja, tapi gagal. Gak jadi terekam ternyata, jancuk. Ini glue ini penting weh. Glue penting. Aduh. Apakah kawan-kawan dah tahu dengan yang tadi aku bilang? Semoga tidak tahu. Aduh, bahaya. Aku enggak paham benar ini tentang posisi ruangannya ini weh. Belum tahu kali aku. Oke, kita ambil dulu ini. Ini harus kita ambil dulu biar dia kena jebat dulu weh. Oh, stuck up. Jantungan aku. Woi, bok goro. Muka yang serem kali weh. Sus, ini kayak ada campur-campur horornya betul. Ini kita buat. Nanti ada sesuatu kalau misal warna ya, kan sama aja. Itu penghapus kerusakan di rambutnya itu weh, karena sabun kan. Itulah alatnya untuk menghapus sesuatu yang ada di rambutnya. Baru kita ambil sesuatu kan kawan. Apakah kawan-kawan udah tahu dengan aku nunjukkan satu benda ya, yang tadi aku sempat keceplosan. Bukan oplosan, tapi keceplosan. Apakah kawan-kawan udah tahu dengan misinya ini? Oke, apakah tujuannya ini? Kawan pasti harus tahu. Astaga, kawan-kawan. Itulah good clue-nya weh. Nah, apa yang terjadi? Kawan-kawan pasti tidak tahu. Iya, slow. Keluar aku. Bunyi kita. Dan apa yang terjadi? Kawan-kawan perhatikan aja ya. Moga ini terekam juga ya. Oh, time for a nice steam. Mau cantik-cantik dia rupanya nggak jadi. Aduh, dia rambutnya besar kayak gitu ya kan. Pakai sampo itu, apa yang terjadi? Lengket-lengket semua weh. Kawan-kawan udah tahu dari artinya pun udah tahu nama bendanya. Pasti dings lengket semua waktu pasti gini kan. Kacau berani kali dia ngerjain gurunya gini. Ini hidung gurunya ini itu karena salah operasi weh.
sih ya. Kasihan, kasihan. Oke, lanjut ke part misi 2-nya. Oke. Oke, lanjut. Di sini kita harus, nah, seperti yang dibilang sini kan, kita harus mematahkan sebagian kaki kursinya karena dia mau kayak jemur gitu, weh. Mau menjemur gitu dia. Jadi harus kita kerjain dia biar dia kesakitan. Olahraga ya lu kok, biar enggak parahkan dan sakitnya kan. Ya udah ada pemanasan. Find a wood show. Wood show ini semacam gergaji, weh. Weh, bukan semacam. Memang gergaji. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Oke, pertama kita harus kumpulkan beberapa gergaji untuk memotong ini. Dan di misi sebelumnya tuh, weh, misi di mana sampo itu, aku berkali-kali untuk pakai ini, pemberitahuan. Apa, kayak macam hint gini ya. Karena memang susah kali tadi, weh. Apa yang harus dibuat di rambutnya ini ya? Karena dari thumbnail kan tadi gambarnya itu harus berwarna kan. Ini rupanya enggak. Rambutnya lengket. Dan kita harus kita ambil beberapa beberapa gergaji. Kita harus ambil benar ini gergaji. Kita harus ambil berapa ya? Karena ini apa namanya? Kita harus berapa gergaji? Oke, gergaji di manakah engkau berada? Oh shit, hampir. Astaga. Oke, okay, let's go. Mari kita potong satu persatu para bangku si ibu guru killer. Cek, 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 cek. Ditutupnya, cek, cek, cek. I just wanna relax by the poolside today. Let's go, kabur. Jantungnya dengeri kali. Dan apa yang terjadi? Apa dia encok, weh? Kawan-kawan tengok aja. Kayak mana reaksinya? Apakah makin cantik dia mengubah mukanya atau rambutnya? Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi, ya kan? Aku udah tahu, kawan-kawan belum tahu. Oke, kita lihat. Biar encok dia. Oh. Mantap. Mission pass. Oke. Oke lah, weh. Seperti yang aku bilang, kita main-main ini hanya 2 part aja, baru selesai. Oke lah. Makasih buat kawan-kawan yang sudah dukung aku. Dan juga makasih buat kawan-kawan semua yang sudah mau dukung aku dengan cara subscribe, like, dan komen, dan share. Dan bagi kawan-kawan yang belum dukungnya, ada baiknya kawan-kawan untuk melakukannya. Oke. Biar kawan-kawan bisa membantu aku biar channel semakin berkembang. Dan biar enggak kendala-kendala lagi HP ku ini, weh. Oke, makasih buat semua. Sampai jumpa di misi berikutnya. Bye-bye.